Ya, anda masih bersama kami di Inspirasi Ramadan dan kembali kita bersama Bang Fuad. Bang Fuad, uh, seperti yang saya sampaikan tadi, ini kemampuan dalam menulis ini tidak semua orang memiliki. Nah, ketika Bang Fuad memilih uh, untuk menulis, meskipun di dalam pesantren ini ya, yang notabene kebanyakan ingin menjadi ustadz, tapi ternyata Bang Fuad uh, menjadi penulis. Apa tips-tips uh, agar uh, mengasah kemampuan menulis itu bisa uh, lebih baik begitu, Bang? Uh, menurut saya menulis itu seperti kita Olahraga saja, mm -hmm. olahraga supaya kita punya kemampuan hebat, refleks yang hebat, kita uh -huh. latih setiap hari. Uh -huh. um, menulis supaya kemudian kita menjadi baik, latih uh -huh. setiap hari. Apa yang dilatih itu apa? Apakah dari uh, instingnya atau dari daya pikir, uh, daya so. hayalnya atau seperti apa? Kalau misalnya kita main bulu tangkis yang dilatih mungkin smash-nya berkali-kali uh, so. ya. Kalau menulis, menulis saja setiap hari. Kita melatih otot menulis, sehingga kemudian hmm. menjadi refleks. Begitu gampang kita hmm. mengeluarkan ide yang ada di kepala, kita hmm. transfer ke tangan, dan dalam bentuk tulisan. Hmm. Ah, menulisnya biasa saja, tidak harus uh, repot-repot yang aneh-aneh. Lakukan setiap hari, mungkin satu halaman, setengah Contoh halaman. Contoh kecil mungkin yang waktu dulu dilakukan apa? Awal-awal menulis? Saya menulis buku harian aja hmm. satu halaman sehari. Hmm. Dan itu saya lakukan terus. Dan mungkin itu yang membuat saya kemudian jadi lebih terlatih uh -huh. Dan ketika saya mulai menulis novel Negeri Lima Menara Saya uh -huh. masih kerja full time itu uh -huh. Saya nulis saja setiap pagi sebelum kantor satu uh -huh. halaman uh -huh. Nanti pulang kantor ya satu halaman lagi Lama-lama setelah setahun terkumpul lebih dari 300 halaman uh -huh. Sudah sebuah calon buku Tinggal diedit dan kemudian Uh, jadilah buku tapi sebetulnya itu teknis mas yeah. yang lebih penting menurut saya adalah nawaitu atau niat niat. Ya, uh -huh. niat nulis itu apa itu uh -huh. big why uh -huh. kenapa nulis nah menurut saya itu langkah pertama yang bagus kita mulai ketika mulai menulis kalau bang fuad dulu niatnya apa niat saya adalah Bagaimana saya mengikuti nasihat guru-guru saya di gontor uh -huh. Yaitu nasihatnya Kalian jadi apa saja boleh okay. Tapi terus bermanfaat buat orang lain dengan bermanfaat cara masing-masing untuk orang lain saya. ya Ada hadisnya itu uh -huh. uh -huh. Sebaik-baiknya manusia yang punya manfaat buat orang lain uh -huh. Nah saya waktu pulang dari Amerika Terus saya sekolah lagi ke Inggris uh -huh. Saya sampai di Indonesia Punya pekerjaan nyaman, gaji bagus Saya uh -huh. malah agak galau itu Mm -hmm. terus hidup nyaman, terus buat apa? Tiba-tiba mm -hmm. saya ingat pesan-pesan kiai saya, "Kalian hidup di dunia bukan seperti uh, burung atau binatang yang lain yang kemudian happy dengan punya rumah, punya makan, mm -hmm. yeah. punya anak. Sudah begitu saja, mm -hmm. kalian harus bermanfaat buat orang lain." Okay, jadi, saya yeah. cari apa ya yang bisa teman-teman yeah, yeah. saya, ada yang punya pesantren, udah bermanfaat ya mm -hmm. kan? Mm -hmm. Ada yang ini segala macam, saya jadi profesional aja. Mm -hmm. Nah, saya ingat, saya bisa nulis. Kenapa nggak saya pakai kemampuan menulis ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan menulis, saya bilang mas, eh modalnya sedikit sekali kan. Modalnya sebatang pulpen, sehelai kertas, dan sebongka hati. Nah, hati. Hati yang penting itu. Hati di bawah, gitu ya. Nah, itu nawaitu itu datang dari hati. Apa niatnya menulis? Nah, niat saya waktu itu menulis, Supaya saya bisa mengikuti nasihat guru saya, menjadi manfaat untuk orang ya. lain. Ya, nah, sejauh ini, seberapa besar yang uh, ya Bang Fuad rasakan manfaat uh, ketika sudah menulis sekian lama ini? Manfaatnya buat orang lain seberapa besar, Bang Fuad? Uh, Alhamdulillah, negeri lima menara ini sudah hmm. banyak orang yang bilang mereka terinspirasi, ya, okay. dan kemudian tercetus uh, semangat untuk belajar kemana saja, untuk melintas batas, dia. Okay. Nah, yang menarik sebetulnya dua tahun yang lalu. Saya ditelepon, dikontak oleh seorang profesor dari Amerika, mm -hmm. dari University of California di Berkeley, mm -hmm. salah satu kampus terbaik di mm -hmm. dunia. Dia bilang, Can mm -hmm. you come to our campus? Mm -hmm. Saya bilang, ngapain ke kampus Anda? Just telling your story, okay. Ceritain aja cerita Anda yang ada di mm -hmm. buku. Oke. Okay. Dan ini bukunya udah jadi ya? Iya, ini ya, versi Inggrisnya, ya. The Line of Five Towers. Mm -hmm. Lalu saya kemudian masuk kelas di sana, mm -hmm. kasih lecture, dan mm -hmm. akhirnya dia bilang, You know what? Kami udah pakai buku Anda sebagai buku wajib di Dua Mata Kuliah di sini. Wow, Wah saya kaget, ya, saya... kok bisa gitu ya, ya. Dan kemudian bagi saya, itu sebuah kesadaran baru. Ternyata menulis ini mas, bisa membuat kita melintas batas luar biasa. Batasnya bukan geografis saja, batas ideologi, batas agama, batas waktu siapa yang mengira saya akan ada di California atau di Australia segala macam melalui buku melalui tulisan jadi tulisan punya power untuk menghantarkan ide kemanfaatan kita melintas segala sesuatu terutama tulisan yang ada di buku novel negeri lima menara ini ya, ya. memang saya belum sempat baca buku ini ya, dan, ya, baca cover uh, aja dulu <laughs> sebenarnya apa poin dari uh, apa uh, inspirasi yang ingin anda sampaikan di uh, menara negeri lima menara ini negeri lima menara adalah sebuah kenangan masa lalu saya ya. yang dan dinovelkan ya ketika saya tadi disuruh oleh ibu saya masuk pesantren dipaksa ya. masuk iya. pesantren dipaksa <laughs> saya nggak mau sebetulnya tapi saya takut jadi malin kundang kan oh, iya, takut iya. Jadi, jadi batu <laughs> <laughs> apalagi batu akik ya, mahal dong harganya <laughs> mahal dong harganya akhirnya <laughs> Di tengah keterpaksaan, hmm. saya mendapatkan hikmah yang luar biasa. Itu hmm. tempat belajar yang luar biasa sekali. Hmm. Dan di sana saya ketemu dengan guru-guru yang luar biasa, inspiratif. Hmm. Dan guru kami itu one main-main. Hmm. Tamatannya Al-Azhar, tamatan hmm. pernah dari Eropa, hmm. dari Eropa, dari Amerika. Dari mereka belum ada. Hmm. Dari, pokoknya dari berbagai negara dan... Ah. Bagi saya ini luar biasa ya ini pendidikan hmm. hidup yang luar biasa dan teman-temannya multi negara multi uh, ini etnis ya etnis. dari berbagai negara ya iya hmm. dari dari mulai Australia sampai Amerika ada Afrika pun ada katanya Afrika juga ada dan bagi saya ini inspiratif sekali hmm. dan kenapa nggak saya tuliskan dalam sebuah novel hmm. nah ini cerita perjuangan anak-anak dari kampung yang berani punya impian cita-citanya tinggi dan akhirnya tercapai cita-citanya mm -hmm. melintas batas belajar di segala penjuru dunia. Oke. Saya ingin minta tanggapan sedikit mm. dari uh, uh, Bang Fuad. Kan sekarang ini sudah zamannya medsos digital mm. gitu ya. Banyak yeah. sekarang yang nulis juga begitu yeah. ya, kata-kata mutiara atau juga hal-hal yang bermanfaat, tapi kebanyakan kopas juga. Apakah ini salah satu kiat-kiat juga agar kita uh, rajin menulis dan bisa membuat buku seperti ini nantinya atau seperti apa kalau tanggapan Anda? Uh, sosial media itu membuat jari kita lebih rajin Iya ya? betul, betul nah, ya. sekali. <laughs> kalau bisa diperpanjang, tidak hanya pendek-pendek, bisa digabung-gabungkan, bisa jadi buku. Ada teman okay. saya yang kemudian meng-create sebuah buku dari status-status uh, di sosial medianya. Mm -hmm. Jadi itu bibit, tapi jangan kemudian berhenti di sana saja. Okay. Bibit harus di, di, apa, dikasih pupuk, mm -hmm. disirami, dibesarkan. Mm -hmm. uh, dan uh, sosial media bagi penulis seperti saya, itu sebuah mm -hmm. alat yang memudahkan kita berkomunikasi dan pembaca. Yeah. Awal-awalnya buku saya sempat saya potong-potong, beberapa bagian saya bagi di Facebook. Dari sana kemudian orang berpikir, "Oh, ini menarik ternyata." Dan kemudian mereka membeli bukunya. Baik, Bang Fuadi. Terima kasih banyak ini waktu kita sudah tidak cukup lagi karena yeah. sebentar lagi mau buka puasa yeah. juga. Terima kasih sudah hadir di Inspirasi Ramadan Berita Satu TV. Mudah-mudahan kita tunggu lagi nih novel-novel berikutnya. Mungkin lagi dibikin tujuh. film yang kedua oh, sekarang. Oh, film juga ya? Yeah. angka tujuhnya ditunggu. Kacau oh, <laughs> <laughs> Baik, terima kasih Bu uh, Bang Fuadi. Demikian pemirsa Inspirasi Ramadan untuk kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Andral Smadar, pamit undur. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.